Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, orang yang cerdas itu yang senantiasa mengingat akan kematiannya. Ia jadikan amal soleh yang dia hadapi itu seolah-olah seperti amal soleh yang terakhir ia lakukan. Ya Allah, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir ya. Ya Allah, jangan-jangan ini majelis ilmu saya yang terakhir ya. Yang menentukan kualitas diri kita adalah bagaimana akhirnya. Awalnya bisa jadi kurang baik, tapi akhirnya menjadi baik. Masya Allah. Yang paling rugi adalah awalnya baik, di akhir ia mendapat keburukan, diwafatkan dalam keadaan suluh hati. Auzubillah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baiknya keadaan, dalam keadaan iman dan keadaan Islam, insyaAllah.